Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah rela menderita. Perlukah atau mestikah orang yang setia kepada Tuhan itu menderita dalam hidup? Firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 23 mengatakan, lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang difikirkan Allah, melainkan apa yang difikirkan manusia. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam Matius 16 ayat 21 hingga 28. Ini merupakan kisah di mana Yesus berbicara tentang kesengsaraan dan kematiannya. Apa respon Petrus dengan pernyataan Yesus ini? Sebuah ilustrasi. Difitnah, dibenci, dihina, dicaci maki, dianiaya, bahkan diancam untuk dibunuh. Itulah risiko yang akan dihadapi oleh pengikut Tuhan yang setia. Tidak tahan dengan berbagai serangan seperti ini, kita mungkin berharap agar Tuhan dengan segera menegakkan keadilan dan membela kita. Jika boleh, ada mukjizat yang Tuhan lakukan sehingga kita terhindar dari segala ancaman itu secara ajaib. Saudara, apakah salah harapan seperti ini? Nah, menghindari dari tekanan dan penderitaan adalah usaha manusia. Namun usaha kita ini mungkin saja tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi bila kita memaksakan keinginan untuk membalas perlakuan buruk mereka yang membenci kita dengan mendoakan agar mereka ditimpa bencana. Perhatikan bacaan kita hari ini. Petrus juga tidak rela ketika mendengar Yesus akan mengalami penderitaan dan kematian. Sebelum akhirnya bangkit, secara spontan Petrus menarik Yesus ke tepi dan menegurnya. Dalam ayat 22, Yesus bukan saja tidak melihat harapan Petrus itu dengan baik, dia atau Yesus bahkan justru memarahi Petrus. Bagi Yesus, Petrus bermaksud menghalang Yesus melalui jalan penderitaan yang Allah Bapa kehendaki. Nah, bagaimana dengan kita saudara? Pada malam menjelang kesengsaraan Yesus, Yesus mengangkat beban mental dan emosi yang amat dahsyat di Taman Getsemani. Namun dia justru memohon agar kehendak Bapa-Nya lah yang terjadi. Matius 26 ayat 42. Yesus meninggalkan teladan agar kita mengikuti jejaknya. Dia juga memberi perintah agar kita taat dalam penderitaan, sementara tetap setia mengikuti dia. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita, bahwa apa yang Tuhan tuntut dari kita, ialah tetap setia dan berpegang kepada Tuhan, sementara menghadapi apapun penderitaan yang dihadapi. Tuhan pasti akan memampukan kita menghadapi semuanya itu. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Dia menguatkan kita, Dia memampukan kita untuk tetap setia kepada Dia hingga akhir hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau memampukan kami melewati menghadapi segala dugaan cabaran dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.